Assalamualaikum, hai guys. So, di video kali ini Zizi mau masak untuk berbuka puasa. Tapi sebelum mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Yeay, ayo kita mulai. Di sini Zizi mau masak lumpia ya teman-teman. Di sini ada bahan-bahannya. Bahan-bahannya ada kornet, kulit lumpia, wortel, garam, sosis, dan juga kentang. Yang pertama, kita masukkan kentang. Setelah itu, kita masukkan wortel. Dan jangan lupa diaduk-aduk, aduk-aduk aja ya terus sampai dia jangan lupa kita masukkan sosisnya ya teman-teman. Masukkan sosisnya sampai tempat sosisnya bersih. Lalu kita aduk-aduk dan kita ratakan agar semuanya tercampur. Ini Zizi tambahkan kornet ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak suka, bisa tidak ditambahkan kornet. Jangan lupa kita masukkan garam juga ya teman-teman. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, kita tuangkan adonan atau isi yang tadi ke kulit lumpia. Lalu kita lipat sesuai kreasi sendiri ya teman-teman. Jadi kita jangan lupa satu. Selanjutnya, lumpia yang tadi kita goreng ya teman-teman. Thank you.
Masukkan sirup ke dalam gelas. Lalu kita masukkan susu. Selanjutnya Zizi mau bikin jasuke ya teman-teman. Ini Zizi tiris-tiris dulu jagungnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya.